Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini di belakang gue ada Leti yang baru aja melahirkan. Gak baru aja sih, udah sekitar 3 hari Leti ini melahirkan. Anaknya sekarang ada 2, kita liatin langsung. Anaknya Leti, tuh. Ini Leti kawin sama si Lipo ya. Mana Lipo? Gak tahu di mana Lipo. Nah, ini tuh anaknya Leti tuh ada 2. Warnanya yang satu hitam, kelihatan dari kameranya hitam, cuman gue yakin ini tuh warnanya torti, nanti gedenya tuh tortinya tuh baru kelihatan. Ini dominan putih sama hitamnya hampir sama tuh. Leti ini waktu lahiran anaknya tuh ada 3, tapi yang satu itu mati digigit sama Leti. Warna motifnya tuh kaliko. Gue juga kurang tahu kenapa Leti itu sampai kayak gitu. Waktu sebelum ini Leti juga pernah melahirkan kan, tapi anaknya itu udah diadop. Anaknya itu ada 2 waktu itu lahirannya. Terus yang satu itu mati juga waktu lahiran. Tapi sekarang anaknya itu ada 2 yang hidup tuh. 2 anaknya Leti ini kelihatan gemuk-gemuk banget ya. Tuh. Gemuk banget, terus dia nyusunya juga rajin, nyusunya juga bagus. Ini Leti itu yang ketiga kali melahirkan kalau nggak salah. Iya, yang ketiga. Dan kalau gue perhatiin, waktu pertama dan kedua Leti melahirkan, dia itu kurang bagus ngurus anaknya, ya. Kurang bagusnya maksudnya dia tuh suka naik-naik ke sini, terus Leti itu jarang jilatin anaknya. Jadi kalau dia naik ke sini kan otomatis anaknya kan juga nggak bisa nyusu terus kan. Tapi kalau melahirkannya Leti yang sekarang, nggak tahu kenapa, dia kayaknya udah berubah nih si Leti ini. Leti? Leti udah pinter ya sekarang ya Leti ya. Tuh. Ini biasanya Leti aja kalau dibuka kandangnya kayak gini, dia langsung pengen main keluar. Kebetulan hari ini Leti juga emang belum main keluar ya. Jadinya ini sekalian mau gue lepas juga. Tapi pas mau gue lepas, anaknya malah masih nyusu. Kirain anaknya lagi tidur. Jadi biarin aja Leti dilepasnya nanti agak malaman aja. Leti, tuh anak kamu nyusunya rajin tuh Leti tuh. Tuh. Ini warnanya kayak panda ya, kayak si panda tuh. Ini belum gue perhatiin sih, jantan atau betinanya. Nanti aja lah, kalau udah agak gedean dikit. Tuh. Ini bukan kaliko ya, ini tuh torti. Motifnya tuh torti. Ini juga setiap hari, ini suka gue sisirin. Baru 2 hari ini tuh suka gue sisirin anaknya. Takutnya ada kotoran-kotoran yang gak terjilat sama Leti kan. Karena baru pertama kali ini, si Leti ini tuh lahirannya tuh seprotek itu sama anaknya. Buat kamu yang ngikutin channel ini dan tahu Leti itu dulu kayak gimana, Leti itu dulu gak kayak gini tuh. Dia posesif banget sama anaknya. Tumen-tumenan, pinter kamu Leti. Ini dari tadi gue kayak gini kandangnya, di atas ada yang nyolek-nyolek rambut gue tuh. Ini siapa? Ini Liko. Hey, kamu kepo mau ikuti videoin juga? Sini masuk sini, Liko. Ayo masuk sini. Tuh, masih nyusu terus tuh dia tuh. Leti gak mau main keluar. Ayo main keluar. Soalnya mau diberesin kandangnya, mau dibersihin Leti. Ini udah jam 4. Jam 4, jam 5 biasanya gue tuh emang bersihin kandang. Jadi di sini tuh pagi sama sore bersihin kandangnya. Pagi sama sebelum maghrib. Ih, kamu pinter sih Leti sekarang. Tuh. Nih kita deketin ya. Kita lihat motif tuh. Motif anaknya Leti di kakinya tuh tortinya kelihatan banget di bagian perutnya. Kalau di bagian atasnya tuh kan kelihatannya kayak hitam doang gitu kan, tapi di bagian perutnya udah kelihatan tortinya. Nanti pas gede juga di bagian atasnya tuh. Ini nakal banget, nggak mau dipegang. Nih, coba lihat yang satu mukanya. Dia lagi masih nyusu. Kalau yang ini tuh di mukanya tuh, di kepalanya tuh tortinya kelihatan banget tuh. Terus nyusu lagi deh sana tuh. Ya alhamdulillah Leti sekarang udah berubah. Terusin ya Leti ya, sampai anaknya gede ya, sampai anaknya sehat ya Leti ya. Pintar. Ini makanan Leti itu ada 2 di situ, makanan kitten sama makanan dewasa. Karena kalau kucing menyusui itu memang bagusnya kasih makanan kitten juga gitu. Jadi makanan kittennya nanti juga saat dia usia 1,5 bulan itu udah bisa
dimakan sama dia. Eh, mau kemana Leti? Awas ketiban anaknya. Leti? Mau kemana sih? Hei, mau kemana Leti? Ayo. Tuh anaknya diumpetin gitu sama dia. Tuh. Ya kan? Pinter. Yaudah, gitu dulu kali ya. Gue ngabarin soal kondisinya Leti yang udah melahirkan dan kondisi anak-anaknya. Tuh aktif banget kan? Tuh. Motifnya bagus banget tuh di bagian bawahnya tuh. Tuh. Ini belum gue kasih nama karena gue belum perhatiin dia jantan atau betina. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.